teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas mengenai salah satu donghua terbaik apalagi kalau bukan Martial Universe. Perjalanan Lindong untuk terus mendapatkan kekuatan yang lebih besar menemui banyak halangan dan rintangan. Setelah kemarin Jiang Li memberitahunya mengenai monumen kuno Daohang yang konon kabarnya tersimpan harta karun di dalamnya, membuat langkah Lindong untuk menemukan simbol spiritual leluhur menjadi semakin dekat. Tetapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasannya lebih jauh, spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah berpisah dengan orang-orang di dojo bela diri elang, di malam harinya Lindong membuka kantong yang sempat ia ambil dari Luoji pasca pertarungan kemarin. Di dalamnya ia mendapatkan banyak pil Yuan Murni serta sebuah benda yang Xiao dikatakan sebagai pusaka dari teknik transformasi kera iblis. Dengan mengikuti instruksi dari Xiao Di, Lindong pun memasukkan energi Yuannya ke benda tersebut yang kemudian memunculkan sebuah catatan yang berbunyi, masukkan darah iblis ke dalam tubuh, meniru wujudnya, dan mendapatkan kendali atas kekuatan para dewa. Xiao Di kemudian menjelaskan kalau ini adalah metode kultivasi dari transformasi kera iblis, dan jika Lindong berhasil mendapatkan lalu memasukkan darah murni dari siluman kera iblis ke dalamnya, maka ini pasti akan menjadi teknik yang sangat menakjubkan. Pada awalnya Lindong sempat menolak karena merasa tidak tertarik dengan teknik perubahan kera iblis yang jelek dan lemah seperti Luoji, namun Xiao Di meyakinkannya kalau baik buruknya sebuah teknik tetap tergantung pada siapa yang menggunakannya. Keesokan harinya, Lindong dalam perjalanan menuju pusat gurun pasir untuk menemukan simbol spiritual leluhur yang kemungkinan berkaitan dengan reruntuhan monumen kuno Daohang. Setelah cukup jauh berjalan, ia tiba di sebuah lembah berbatu yang mana di sana terdapat banyak tumbuh tanaman bunga obat langka. Dua orang bersenjata kemudian datang untuk menegurnya. Diperkenalkan kalau mereka adalah para murid sekte pedang kuno yang melarang orang asing memasuki wilayahnya. Lindong yang tak ingin memperpanjang masalah mengatakan kalau ia cuma numpang lewat dan berniat ingin segera pergi. Namun dua orang ini justru memerasnya dengan meminta 500 ribu pil Yuan Murni sebagai kompensasi jika Lindong ingin melewati lembah yang menjadi wilayahnya. Ditambah lagi karena Lindong ketahuan sudah berani memetik tanaman langka tanpa izin, sehingga masalah pasti akan menjadi semakin besar. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Lindong, terdengar suara keras auman dari binatang buas yang diketahui bernama Kera Naga. Hal itu membuat keduanya ketakutan dan langsung cabut meninggalkan Lindong. Kalau Xiao Di tidak salah tebak, Kera Naga yang dimaksud adalah siluman Kera Naga kuno yang merupakan makhluk terkuat di kelasnya. Dan jika Lindong berhasil mengambil darah murni dari makhluk tersebut untuk berlatih teknik transformasi Kera Iblis, maka pasti kekuatannya akan jauh melampaui teknik transformasi Kera Iblis milik Luoji. Sin beralih ke dalam gua yang mana merupakan markas dari siluman Kera Naga kuno. Terlihat makhluk itu yang sedang menyeret seekor harimau iblis yang telah ia kalahkan untuk diekstrak kekuatannya ke dalam pil mujarab yang bernama pil binatang 1000 tahun. Sementara itu, Lindong sudah berada di depan pintu masuk gua tempat persembunyian Kera Naga kuno, namun masih merasa kurang yakin jika harus berhadapan melawan makhluk buas tersebut, dan setelah Xiao Di meyakinkannya kalau misi ini pasti akan berhasil, mereka pun sepakat untuk masuk untuk mengecek situasi. Sesampainya di dalam terlihat kalau Kera Naga sedang beristirahat. Xiao Di yang awalnya sangat percaya diri tiba-tiba menyarankan Lindong agar mundur terlebih dahulu karena ternyata makhluk ini jauh lebih kuat dari perkiraannya, yang mana telah mencapai kultivasi tahap ketujuh yaitu ranah manifestasi. Di tengah diskusi mereka tiba-tiba Kera Naga kuno terbangun dan samar-samar dapat merasakan kalau ada orang asing yang berada di wilayahnya. Lindong bersembunyi aman di balik batu dengan bantuan kekuatan dari Xiao Di yang dapat menyembunyikan nafas serta hawa kehadirannya. Merasa dugaannya salah, sang Kera Naga pun kembali melanjutkan istirahat siangnya. Xiao Di lalu menunjuk tanduk naga yang berada di kepala makhluk tersebut dan menjelaskan bahwa dari situlah Lindong harus mengambil darah murninya. Dengan mengikuti instruksi dari Xiao Di, Lindong secara perlahan-lahan mendekat untuk memotong tanduk naga tersebut menggunakan senjata tombak surgawi miliknya. Namun sebelum ia siap merilis serangannya, dalam keadaan yang masih setengah tidur, makhluk raksasa itu tiba-tiba melepaskan kentut tepat ke arah Lindong, melunturkan perlindungan yang tadi Xiao Di pasang di tubuh Lindong sehingga mulai bisa kembali merasakan kehadiran dari orang asing. Untung saja Lindong masih aman dengan bersembunyi di bawah batu. Xiao Di mempunyai ide untuk melemparkan benda ke sisi seberang sehingga dapat mengalihkan perhatian dari si Kera Naga kuno. Setelah makhluk itu pergi, Lindong berniat segera keluar dari tempat ini untuk mencari ide lain karena rencana barusan terlalu beresiko. Namun sebelum pergi, Xiao Di mencium aroma yang terasa begitu kuat dan memutuskan untuk mengikutinya. Aroma ini ternyata berasal dari dua buah 1000 binatang milik siluman Kera Naga kuno. Xiao Di kemudian menjelaskan kalau hanya makhluk khusus dengan ingatan warisan kuno yang mengetahui metode pemurnian dari buah 1000 binatang. Selain itu, dalam proses pembuatannya terbilang sangat kejam karena perlu mengorbankan darah dari para monster lain yang tidak terhitung jumlahnya.
Menurut Shode, setelah buah 1000 binatang berhasil dibuat, maka kera naga kuno dapat menggunakan kekuatannya untuk berevolusi dan mencapai kultivasi yang jauh lebih tinggi, setidaknya hingga tahap ke-8 yaitu ranah nirwana. Shode menambahkan jika Lindong berhasil menyempurnakan buah 1000 binatang ini, pasti kekuatannya juga akan jauh meningkat pesat. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung bersiap untuk mengambilnya. Namun Shode memperingatkan kalau kera naga kuno adalah makhluk cerdas yang mana kemungkinan dua benda ini sudah ditanami oleh semacam simbol sehingga setelah diambil pasti akan langsung ketahuan, bahkan posisi dari si pencuri pun juga akan dengan mudah bisa dilacak. Tetapi tidak perlu khawatir karena simbol tingkat rendah seperti ini bisa dengan mudah Shode tutupi sehingga Lindong bisa mengambilnya tanpa disadari oleh sang siluman kera naga kuno. Setelah mengambil benda-benda tersebut, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari gua. Dan meski gagal mendapatkan darah kera naga kuno, tetapi bisa mendapatkan dua buah 1000 binatang juga sudah sangat bagus. Di perjalanan, ia lagi-lagi bertemu dengan dua murid sekte pedang kuno yang tadi, namun kali ini mereka membawa salah satu tatua sekte yang bernama Guyan. Shode pun memperingatkan Lindong agar lebih berhati-hati karena lawannya kali ini adalah kultivator yang sudah mencapai tahap ke-7 yaitu ranah penciptaan Ki. Berniat menghindari pertempuran, Lindong mengembalikan bunga langka yang tadi sempat ia petik dengan harapan masalah bisa dianggap selesai. Sayangnya tidak semudah itu, Guyan meminta semua harta yang dibawa oleh Lindong sebagai bentuk kompensasi karena sudah seenaknya berkeliaran di wilayahnya tanpa izin. Pertarungan pun nyaris pecah. Namun Shode mengatakan kalau ia memiliki sebuah rencana, yaitu dengan meminta Lindong agar memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada Guyan sebagai bentuk kompensasi. Lindong percaya dengan kodamnya tersebut sehingga secara sukarela ia memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada Guyan. Guyan yang tahu betapa berharganya buah 1000 binatang dengan gembira menerima kesepakatan Lindong untuk membiarkannya pergi setelah memberikan benda tersebut. Ternyata setelah berada di tangan Guyan, Shode berencana untuk menghapus perlindungan buah 1000 binatang yang tadi sempat ia tanam sehingga cepat atau lambat siluman kera naga kuno pasti akan bisa melacak keberadaan buah 1000 binatang miliknya. Diperlihatkan markas dari sekte pedang kuno yang cukup besar. Dari balik tebing, Shode kembali menjelaskan rencananya untuk memancing kera naga kuno ke tempat ini dan membiarkan para anggota sekte pedang kuno untuk melawannya. Entah pihak mana yang akan menang pasti akan tetap menguntungkan untuk Lindong. Syukur-syukur kalau mereka bisa membunuh makhluk tersebut sehingga Lindong bisa kembali melanjutkan rencananya untuk mengambil darah murni milik kera naga kuno. Di sisi lain, Guyan datang menemui ketua sekte dengan raut wajah yang sangat gembira sambil menunjukkan buah 1000 binatang yang secara tidak sengaja ia temukan pada hari ini. Dan jika Guyan berhasil menyempurnakannya, maka kemungkinan besar ia dapat mencapai kultivasi ranah penciptaan Ki tingkat lanjut yang selevel dengan ketua sekte. Sang ketua sekte pun juga merasa sangat senang karena dengan ini kekuatan pihaknya akan meningkat pesat. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengalahkan kera naga kuno agar bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Nah loh, terlihat simbol pelacak yang ditanam dalam buah 1000 binatang pun mulai kembali aktif, sehingga kera naga kuno yang langsung menyadarinya segera berlari meninggalkan gua tempat persembunyiannya demi untuk mendapatkan hartanya kembali. Tidak butuh waktu lama, hawa kehadirannya pun sudah dapat dirasakan oleh Lindong yang mengatakan kalau pertunjukan menarik akan segera dimulai. Dengar suara teriakan histeris para penjaga gerbang yang melihat makhluk buas tersebut yang membuat ketua sekte benar-benar terkejut. Pasukan garis depan berusaha keras untuk menahannya agar tidak masuk dan membuat kerusakan di dalam sekte. Namun apa daya, kekuatan dari kera naga kuno yang luar biasa kuat sanggup mengobrak-abrik pasukan mereka dengan begitu mudahnya. Menyaksikan kekacauan tersebut, ketua sekte pedang kuno langsung menyampaikan perintah kepada semua anggota yang sudah mencapai ranah Yuan Dan atau di atasnya agar segera berkumpul untuk membentuk formasi pedang kuno. Tanpa rasa takut sedikit pun, kera naga kuno langsung menerobos masuk, menghancurkan sekte bagian depan dan kemudian naik ke puncak tertinggi berniat untuk menghancurkan formasi pedang kuno tersebut. Namun kekuatan dari sekte ini juga tidak bisa dipandang remeh. Bongkahan batu yang kera raksasa kuno lempar langsung hancur seketika saat bersentuhan dengan perisai dari formasi pedang kuno yang dibentuk. Dilanjutkan dengan serangan tunggal gabungan berwujud pedang emas raksasa yang disebut dengan pedang pembelah langit dan bumi. Hantamannya cukup berhasil memukul mundur kera naga kuno dan melemparkannya kembali jatuh ke tanah. Serangan kedua dilancarkan tetapi kali ini dapat ditahan bahkan kemudian sampai dihancurkan hingga berkeping-keping. Membuat formasi dari pedang kuno pun seketika menjadi kacau dan meski telah dibombardir begitu keras, nampak tubuh dari makhluk tersebut yang tidak tergores sedikit pun.
Ketua Sekte Pedang Kuno yang masih belum menyerah memerintahkan Guyan untuk kembali merapatkan formasi membentuk ulang pedang pembelah langit dan bumi demi melancarkan serangan berikutnya. Tanpa menunggu lama, Kranaga Kuno bergegas melompat untuk mengacaukannya sehingga benturan dahsyat pun tak terhindarkan, namun monster itulah yang kali ini terhempas. Untuk itu mereka merilis teknik terkuat dari sekte yaitu serangan ribuan pedang kuno, sebuah serbuan serangan massal yang mustahil dapat dihindari. Terlihat salah satu tebasannya yang berhasil memotong satu tanduk milik Kranaga Kuno. Sayangnya ini masih jauh dari kata kemenangan, bahkan makhluk tersebut justru dibuat semakin murka hingga mengeluarkan seluruh kekuatan maksimalnya. Menanggapi hal itu, Ketua Sekte Pedang Kuno langsung memberikan perintah mengubah formasi menjadi full defense, namun sudah terlambat karena hantaman musuh yang dengan sangat cepat mampu meluluhlantahkan mereka. Nampaknya setelah bentrokan barusan, pertarungan mereka berakhir seimbang. Kranaga Kuno terluka cukup parah, sedangkan sebagian besar pihak Sekte Pedang Kuno sudah tidak mampu lagi berdiri akibat tenaga yang sudah terkuras habis. Ketua Sekte menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat tatapan tajam dari Kranaga Kuno membuatnya teringat dengan buah seribu binatang yang beberapa waktu lalu diperlihatkan oleh Guyan. Dan benar saja, terlihat jelas di atas benda tersebut terdapat simbol Kranaga yang sudah cukup menjelaskan alasan mengapa Kranaga Kuno sampai mengamuk di wilayahnya. Sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan, Ketua Sekte langsung mengambil benda itu dari Guyan dan segera mengembalikannya kepada Kranaga Kuno, sehingga monster tersebut langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah situasi aman, Ketua Sekte memarahi Guyan karena perbuatannya telah membahayakan semua orang, bahkan nyaris memusnahkan Sekte Pedang Kuno. Di sisi lain, Lindong mengikuti Kranaga Kuno hingga ke markasnya untuk menuntaskan misi mengambil darah murni, mengingat monster tersebut sedang melemah akibat pertarungan sebelumnya. Shiode kemudian menjelaskan rencananya. Dengan memanfaatkan kewaspadaan Kranaga Kuno yang sudah mengendur, ia akan menghipnotisnya agar Lindong bisa mengekstrak darah murni dengan aman tanpa ketahuan. Setelah mendapatkan darah murni yang cukup, Shiode segera mengajaknya pergi karena sang Kranaga Kuno telah tersadar. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Lindong yang sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkannya berusaha kabur dengan menaiki Si Oyen. Juga memanfaatkan bebatuan di sepanjang lembah, akhirnya ia bisa lolos dari kejaran monster Kranaga Kuno dengan bersembunyi di bawah celah bebatuan sempit yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk besar tersebut. Barulah setelah situasi dirasa telah aman, Lindong pun segera memulai proses pemurnian darah Kranaga Kuno yang tadi ia dapat untuk menciptakan teknik transformasi Kranaga Iblis. Namun sebelum itu, Shiode memperingatkannya kalau darah dari Kranaga Kuno ini sangatlah agresif dan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan darah kera besar yang digunakan oleh Luoji. Sehingga kalau proses ini sampai gagal, maka kemungkinan Lindong akan kehilangan akal seperti monster liar. Lindong yang paham kalau pasti ada resiko untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, segera memulai proses pemurnian dan berjanji bahwa ia pasti akan sangat berhati-hati. Lindong, cepat fadongkan rei lei ti. Apa yang menjadi kekhawatiran Shiode ternyata benar-benar terjadi. Di tengah proses yang sedang berlangsung, tiba-tiba Lindong kehilangan kesadaran dan mengamuk dengan naluri membunuh yang sangat kuat layaknya binatang liar. Shiode pun berusaha menghentikan dan menyadarkannya dengan bantuan dari Si Oyen. Untung saja secara perlahan-lahan Lindong mulai bisa kembali mendapatkan kesadarannya untuk melanjutkan proses pemurnian darah Kranaga Kuno tersebut. Proses itu setidaknya membutuhkan waktu hampir seharian penuh sampai ia berhasil mendapatkan teknik transformasi Kranaga Iblis. Tidak cuma wujud transformasi yang berbeda dengan milik Luoji, namun kekuatan yang didapat Lindong juga jauh berada di atasnya. Demi membuktikan hal itu, ia bergegas naik untuk mencoba seberapa hebat teknik barunya ini, dan ia pun sangat puas karena ternyata memang jauh lebih kuat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Shiode. Sementara itu, di sisi lain, Guyan yang sebelumnya telah dijebak oleh Lindong merasa sangat marah sehingga memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan bocah tersebut agar bisa segera membalas dendam. Namun ia dibuat tambah kesal karena setelah seharian mencari, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menemukannya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ia merasakan sebuah pergerakan dari arah utara sehingga ia bergegas pergi untuk memeriksanya. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Gejolak kekuatan itu ternyata memang berasal dari Lindong yang kegirangan setelah mendapatkan kekuatan baru yaitu transformasi Kranaga Iblis.
Guyan pun nampak senang karena akhirnya dia bisa segera membalaskan dendamnya. Begitu juga dengan Lindong karena kedatangan Guyan bertepatan dengan dirinya yang memang ingin sedang mengetes seberapa kuat teknik barunya tersebut jika digunakan dalam pertarungan. Pertempuran pun tidak terelakkan. Guyan segera maju untuk menyerang Lindong dengan brutal menggunakan teknik sekte pedang kuno. Berkat mode transformasi kera naga iblis, di awal Lindong sangatlah mendominasi alur pertarungan. Namun maklum karena masih baru, Lindong pun belum bisa mempertahankan mode ini dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya tiba-tiba ia kembali ke wujud normal dan tidak terasa telah kehilangan lebih dari 50% kekuatannya. Hal ini memberikan angin segar kepada Guyan, sehingga ia pun bersiap untuk merilis teknik terkuatnya yaitu pedang kuno pembelah langit. Untuk mengantisipasinya, Lindong mengeluarkan tombak sisik surgawi, namun sempat dibuat heran karena senjatanya tersebut mengalami perubahan fisik yang mungkin akibat pengaruh dari darah kera naga kuno. Setelah sukses menghentikan serangan pamungkas milik Guyan, Xiaode segera mengajak Lindong untuk pergi sebelum bala bantuan dari sekte pedang kuno berdatangan. Sementara Guyan yang memang sudah kelelahan pun tidak sanggup lagi untuk mengejarnya sehingga cuma bisa ngedumel dengan mengatakan kalau di lain kesempatan ia pasti akan membunuhnya.